الشيخ الإمام ابن سكندري ثم الشيخ الإمام الشرقاوي رحمه الله وعاد علينا من بركاتهما واسرارهما بخنف الدارين قال رحمه الله رضي الله فصارت الحضرة مؤشسة قلوبهم

kami katakan sekalipun alam subhanahu khalis bosuci sabarlo subhanahu khalim bosuci sabarlo jadi <coughs> kumu asasa kulubihim jadi kumu asasa kulubihim gon petarangane piro pro atine, ne arifin muassasa kulubihim asun As Al-Asu adalah uh, karun, nah, asu tail karuhu, jadi petarangan apa? Sarang-sarang, uh, -saran. Ikum asasu mu asasa bihim, sorot, Iku bihim, jadi sarange, piropro atine, arifin. Ail maudik dikasi panggonan Ail maudik panggonan Allah dia maudik Tas kunu manggon tekanti anteng Tas kunu manggon kanti tenang Fihi indem ladi Fihi indem apa kulubum bila peratine. Arifin, Arifin yang dimaksud ini Ahlul kurbi wat tamkin yang kemarin sudah diterangkan setelah mereka-mereka itu mengalami enam makom ya mufataha wajaha mujalasa muhadasa musyahada dan mutolaah setelah memperoleh makom-makom itu maka hadratil <coughs> rabb itu menjadi sarangnya tempat eh, hidup tenang ya, tempat bersemayamnya hati para aulia ka asyitairi kaya sarange manuk ka asyitairi kaya sarange manuk <tuh> petarangane manuk ilaiha maring hadra ilaiha maring hadra ya'una podo melindung maksudnya pada Bali tenang melindung apa kulubuhum Wafiha, wafilan fiha wa filan iku ing dalam hadrah yaskununa pada manggon anteng apa kulubuhum utailafal wa fiha yaskunun iku katafsiri kain nafsiri Iku kat tafsir kau nafsiri lima maring dawuh ilaiha yakun kau belum kang sadurungi wafiah yes kunun. Iku kat tafsir kau nafsiri lima maring dawuh <coughs> irupan dawuh ilaiha yakun kau belum kang sadurungi wafiah yes Sebelum wafiah yaskunun ada dawuh ilaiha yaskunul. yakun sama aslinya. <coughs>

ahlul qurbi wat tamkin dadi iku mu'assasyakulubihim iku mu'assasyakulubiim dadi ngon petarangane to sarangi pirang-pirang atine ahlul qurbi wat tamkin wa mustaitanuhum wa mustaidina hum wa manggone ngon tinggal bernegara kan ber KTP ya berpenduduk mustautinahum langgon penduduk e karena kata-kata istaiton itu biasanya yang penduduk yang sudah punya KTP gitu ya, di tempat wa mustautinahum langgon manggone tonggon negarane ahlul qurbiyat tamkin fi dhahabim budale ahlul qurbiyat tamkin wa iya bim lan bali ne ahlu tar ahlu kurbi kata mungkin wahahuna wahalan eling eling huna dalam kene panggonan panggonan ilai hayak wun wafiyas kunun fasorot uh, ha, al hadro maasa sakulubihim ilakhirhi yang dimaksud huna hasolah hasil hasolah hasil Hasalah hasil lahum ketui ahlul kurbiat tamkin Apa tahakuku nyatakan Apa tahakuku nyatakan Bima komil fana Klan makom fana makom sirno Makom fana itu sudah lepas dari dunia Lepas dari selain Allah Wal mahwil lan makon Lan dan lebur dan hip dan hapus Manusia makhluk sudah terhapus dari hatinya yang ada hanya hadrah yang ada hanya Allah Subhanahu <tuh> wa taala wa hadza wa hadza tawiki at-tahaqquq bima fana wal mahwi iku jam'i diarani maqam jam'i maqam kumpul kumpul dengan Allah maksudnya sudah tidak kumpul dengan selainnya <tuh> iku jam'i maqame kumpul kelawan Allah Hada utawi ke makomul jam'i Hada utawi ke jam'i Iku, in, iku huwa hada Iku intiha usafarihim Tutu'e perjalanane ahlul kurbi wal watamkin Iku intiha usafarihim Gon tutu e perjalanan Perjalanane ahlul kurbi watamkin Wasu'uduhum lan munggai derajate ahlul kurbi wa'tamkin tamkin. Semua baktu nul ke indam salise intiha atau makomul jam'i. Semua baktu nul ke indam salise makomul jam'i. Setelah kumpul tadi selainnya sudah hilang. Selain Allah sudah tidak ada setelah itu bagaimana ia tahak kaku na podo nah akan podo nyata akan sopo alul kurbi watamkin ia tahak kaku na podo nyata akan sopo alul kurbi watamkin big makomi dalikal farki kalawan makomi mengkon mengkono pisah ya. setelah kumpul hanya dengan Allah tidak ingat selainnya lalu ada tugas tugas menghadapi makhluk. Nah itu disebut makomul farki. komi makom farki kelan makom misah, ya bukan kumpul terus pisah, tidak tetap hatinya tetap. Tapi ini ada sisi-sisi tugas yang tidak mengganggu makomul jam itu tadi. Bimakomidhalikal farki kelan makomengkono-kono pisah wa yukmarunan pada dan perintah sapa ahlul kurbiwal wal watan wal tamkin wa yukmarun pada dan perintah sapa ahlul kurbi wal tamkin bimukhatabatil khalqi bimukhatabati bimukhatabatil khalqi kelawan dawwi ngomongi nyeramai makhluk bimukhatabatil khalqi kelawan dawwi makhluk lain nih, yang farqi ini ada tugas baru wa huwa al murad bi qolihim al baqa wa huwa wa huwa wa huwa utawi yukmaru nabi mukhatabatil khalki. wa wa yukmaru nabi mukhatabatil khalki. iku al muratu kang den karpaken bi qolim arifin Aulia. bi qolim alwi arifin dawu al baqa yaiku makam baqa Ya, itu tadi yang tadi jamu terfarku Bako wahwatay al makomun makom al makom jadi walaupun kumpul dengan manusia dengan lainnya tapi dia tetap bakok hanya dengan Allah hatinya ini karena sudah tadi itu sudah mendapatkan hadroh ini sebagai muasas kulubihim hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat salikin salikat <coughs> muridin muridat para sepuh bini sepuh aji sepuh musyahidin musyahidat musyarikin musyarikat rahimakumullah jami'an <coughs> alhamdulillah <coughs> kita masuk pada bulan maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam Tadi sudah diawali dengan bacaan-bacaan sholawat oleh santri, dan besok memang liburan santri. Jadi, ya, sebagai bekal, santri pulang, dibekali dengan sholawat, karena sholawat itulah sebetulnya kalau kita urai, di samping eh, apa pahalanya yang luar biasa satu kali baca salawat dibalas sepuluh. Kalau sepuluh 10 kali seratus, kalau seratus 100 kali seribu. Itu kalau hanya salawat saja. Padahal di dalam makna salawat itulah sebetulnya kita mengetahui makomnya martabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita puji sebagaimana apapun pujian sundul langit lah istilahnya kita memuji Rasulullah tapi tidak akan pernah ada hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang terpetik bahwa kanji Nabi itu punya sifat ketuhanan, kanji Nabi itu ngembari pengairan, tidak. Karena salawat itu kan anugerah, anugerah Allah, ya rahmat Allah kepada Rasulullah. Berarti Allah itu yang memberi, Kanjeng itu yang diberi Selamanya kata-kata memberi itu lebih kuasa Tidak akan pernah bisa ditandingi Ya dibanding dengan yang diberi Kanji Nabi itu diberi Diberi apa? Diberi tambahnya rahmat Yang memberi siapa? Allah Nah itu tercermin di dalam Salawat Rasulullah SAW Allahumma salli wa barikah Atau sallallahu alaihi Jadi muka-muka Allah nambahi rahmat takdim ya, kepada Rasulullah, jadi Allah. Artinya apa? Kita puji Rasulullah setinggi apapun, tidak akan pernah ada hati yang sampai memirip-mirikan Rasulullah dengan Allah. Ya. Tidak ada pikiran yang sampai menganggap Rasulullah itu punya sifat ketuhanan. Tetap Rasulullah adalah. makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah. Lah bagaimana Allah sendiri telah memuji dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin adzim. Hey Muhammad sesungguhnya kamu jauh di atas budi pekerti yang aku. Itu pujian Allah la'ala khuluqin adzim. Di atas jauh. Lah kalau Allah saja sudah muji sedemikian, bagaimana pujian kita? pujian kita seberapa kepada Rasulullah ya hanya ya setitik atau tidak ada bandingannya dengan pujian Allah karena Allah lah yang segala maha ya, segala maha itu tadi alhamdulillah maka salawat itu jangan lupa terutama dalam bulan-bulan <tuh> kelahiran sebagai momentum fursah zahabiyah daya tarik ada daya tarik kalau di bulan Kelahiran berarti ada daya tarik kita lebih memperbanyak baca sholawat pada Rasulullah s.a.w. Bukan berarti di luar itu kita tidak baca sholawat. Ya. Bahkan setiap saat kulahinin. Ya. Setiap waktu setiap saat mestinya kita baca sholawat nah, Tapi di bulan-bulan kelahiran lebih ada daya tariknya. Nah, ini. Jadi sekalian tadi katakan maulid dan pengajian uh, al hikam orang-orang <tuh> yang telah mencapai makom kurbi dan tamkin makom yang sudah makom korobin, makom yang keparek makom yang dekat dengan Allah tapi jangan dibayangkan dekat itu ada jarak, enggak ya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj sampai pada tempat yang tidak ada yang tahu, hanya Allah, malaikat Jibril saja sudah angkat tangan. Ya Rasulullah takadam, ya Rasulullah takadam. Waktu Isra Mi'raj, Jibril saja di Sidratul Muntah sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan untuk mendampingi Rasulullah. Jibril menyilahkan ya Rasulullah takut. Tak. Sampai terus, terus ya Rasulullah. Lah, Rasulullah itu seorang nabi yang selalu setia kawan. Berangkatnya dari bumi dengan malaikat Jibril, maka beliau pun minta selalu dibarengi, ya Jibril, ayo. Ya. Bersamaku terus, jangan kamu tertinggal, jangan kamu berhenti. Akhirnya diberi ya Rasulullah, disinilah makam saya. Disinilah tempat saya paling puncak. Ya. Makasih dan tidak saya tidak bisa menyertai panjenengan. Panjenengan masih jauh di atas. Oleh karena itu takut ya Rasulullah. Lalu takut Kalau saya mengikuti. Baginda Rasulullah Satu langkah saja maju Aku akan terbakar hangus Karena maka buku hanya, Akhirnya Rasulullah terus naik Kepada tempat yang Tidak ada yang tahu Dan sujud pada Allah Di saat itu Jangan ada bayangan jarak Walaupun Rasulullah Di atas tempat yang tertinggi bukan berarti Lebih dekat Daripada di saat di bumi Tidak dan jangan bayangkan Nabi Yunus waktu di bawah tenggelam di, 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 di dalam perutnya ikan paus di bawah ke dasar laut dan membaca tasbih di situ, lalu Nabi Yunus lebih jauh daripada Rasulullah. Tidak. Ya, jadi kurbi di sini ada kedekatan derajat, kedekatan makom, bukan kedekatan jarak atau tempat. Tidak. Jadi kita di sini bisa dikatakan dekat. Tapi juga bisa dikatakan jauh. Ya menurut bagaimana ketakarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mencapai makam keenam mufatahah, ya. Lalu setelah mufatahah di sana beliau mendapatkan makom wajah, mujalasa, muhadasa, Mushahada, mutolaa, maka tidak ada tempat lain kecuali Hadratillah, Hadratur Rab. Ya, ngersani Allah adalah tempat semayam mereka, hati mereka tenang di situ, hati mereka kembali di tempat itu, dan disitulah disebut dengan makom fana karena dia sudah lepas daripada makhluk ya lepas daripada selain Allah karena dia mereka mereka sudah di di mu'asyasa kulubihim di ya. ilaiha yakun nah, ini saman semua belum mengalami seperti ini lihat wajah-wajah belum mengalami ini tapi kalau ada kesungguhan insya Allah akan bisa mengalami Artinya apa? Kalau sudah ilaiha wa fiha yaskunun, enggak butuh lainnya sudah. Bahkan wamin khairiyah yartahilun. Dari selainnya sudah ditinggal semua. Ditinggal semua. Ini makom dari macam-macam aulia ya Yang model-model seperti ini mengalami sebuah makom yang tinggi. Setelah beliau mencapai makom yang tertinggi itu, setelah ilaiha yakun wafiyah yaskunun, setelah menjadikan hadroti rob ini menjadi tempat negaranya, bermukimnya, ya pulang pergi ya ke lah. Maka di sini disebutkan dia telah tahakkuk menyatakan mendapatkan makom fana dan makom mahwi. Makom mahwi itu Melebur selainnya, menghapus selain Allah. Nah, itulah yang disebut dengan makom Jam'i makom jam i itu ya, sekumpul. Jangan digambarkan makom jam ini seperti apa faham-faham. E, e, itu yang menyatakan ini, e, apa istilah manunggaling kaulo yang gusti lain bukan, enggak, bukan itu. Ini makam yang tidak bisa kita rasakan, ya kecuali mereka-mereka yang telah merasakan makam seperti itu. Kecuali mereka-mereka yang sudah diangkat oleh Allah, dikersak, dikersak loh dinding Allah. Mereka-mereka ya. itu kebanyakan dari muradun orang yang digendaki Allah ini setelah mencapai makam yang seperti itu karena itu sudah menjadi terminal terakhir stasiun terakhir pendakian suluknya kepada Allah safarnya ya untuk wusul ilallah setelah itu Allah menugaskan diberi makam lain yang disebut dengan makam farqi makam berpisah Ya mungkin bisa kita arahkan bervisa cara fisik, tapi hatinya tetap jam i, hatinya tetap kumpul dengan Allah, tapi fisiknya dia kumpul dengan masyarakat, fisiknya kumpul dengan santri, bahkan fisiknya bisa pegang negara, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, tapi hatinya tetap tidak ya, mengganggu sudah karena apa? Karena sudah tadi itu Hadrati Rab sudah menjadi sarang Bersemayamnya hati mereka Oleh karena itu eh, Malam ibarat Kalau kita memahami kata-kata Ya'wun dan Yaskunun Ya'wun itu artinya melindung Ya melindung karena dia tahu kebahagiaannya di sini. Yaskunun bertempat karena yang lain bukan dinamakan tempat. Kalau dia sudah merasakan seperti itu, sudah tahakkuk dengan makom-makom seperti itu, berarti dia sudah lolos, lulus ya. Lulus, lalu diberi tugas oleh Allah. Itu oleh Imam Ibn Sakadari didamukan, fa'idha nazalu ila sama'il ilhukuk. Faidah nazalu mengkonalkan pada mudun. Faidah nazalu mengkonalkan pada mudun sobo ahlul kurbi mungkin. Ila sama ilhukuk hukuk maring langite piro piro hak. Ila sama ilhukuk hukuk maring langite piro piro hak. Di sini ada nazalu ada sama lah ini Nazali itu kan turun, tapi sama itu kan tinggi. Nah itu maksudnya nanti jadi di tempat kita di bumi ini bisa disebut kenaikan juga, gitu. disebut sama juga. Faidah Nazalu mengkonalkan pada temurun, topo mudun sopo ahlul kurbi wetamkin. Ila sama ilhukuk maring langite piro hak, hak wajib Ail hukuk dikasih pira pro hak al wajib akan wajib apa hukuk alaih mengatasi ahlul kurbi wa tamkin alaih mengatasi ahlul kurbi wa tamkin indah mukhalatotil khalki indah menalikane nyampuri makhluk indah mukhalatotil khalki indah menalikane nyampuri makhluk asyabiha kang dan apa Atau surupa akan apa mukhalatotil khalki atau hukuk wajibah ini Asyabiah kang dan serupa akan apa hukuk al wajibah disebabkan bisa sama ikalan langit bijami bijami isu obatil irtiko kelan perkorok kang ngumpulakan ya iku rupane angele munggah bijami isu obat isu obatil irtiko klan kang ngumpulakan jame itu semacam kalau balago kita mengenal ada wajah sabah sesuatu yang bisa mengumpulkan beberapa sifat yang pada akhirnya menyerupai yang lainnya, jameknya itu. Jameknya ada kesamaan, di jamek inilah perkara yang memulakan. Di, di sana ada sifat A, di sini ada sifat A. lah itu disebut karena sama-sama ada sifat A disebut jamek. Bijami isu ubatil irtiqa klan perkor kang ngumpulaken ya angeli munggah ila kulin maring saben semet siji. Saben semet siji sama dan hukuk menjalankan kewajiban itu sulit. Ya. Mengerjakan sholat itu sulit. Padahal kalau kita kerjakan tidak sampai lima menit. Kan begitu ya. Tapi beratnya Masya Allah. Beratnya Masya Allah Kecuali orang yang khusyuk Orang yang sudah tahu arti sholat Sudah menjadi Kebanggaan sholatnya itu Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Rasulullah kalau menghadapi Masalah-masalah dakwah Kesulitan di Perjuangan dakwah ya, Dihadapi orang kafir Yang menghina Yang ini, yang ini Rasulullah mencari sahabat Bilal. Ya Bilal, Nabi Arif Nabi Salah ya Bilal. Tenangkan hatiku dengan sholat ya Bilal. Akhirnya Bilal apa datang dan ya berjamaah dengan Bilal. Jadi ketenangannya di sana sholat. Ya. Inna sholata apa itu ayat lakabiroton illa alal Berat. Hukum itu seperti sholat, puasa, berat. Kalau sudah menghadapi Ramadan, apa komentar-komentar masyarakat? mari ngono poso. Itu menandakan beratnya. Allah poso mane. Itu menandakan berat. Ya. Tapi untuk urusan-urusan nafsu, tidak ada kata berat. Sampai bayar pun, iya mau. Kita lihat bagaimana di sinetron-sinetron, di tontonan tontonan itu, tidak ya ada rasa berat yang ada, senang dan bangga. Tapi hukumlah, karena beratnya melaksanakan kewajiban itu sama dengan orang yang sedang mendaki ke atas. Orang mendaki ke atas itu berat, naik gunung ya berat, dibanding turun, dia, ya, antara naik dan turun, dia akan milih turun dari badan naik karena naik itu berat. Jadi hukukul wajibah, al-hukuk al-wajibah itu berat karena sama dengan naik. Sama dengan langit, langit itu di Berat. Siapa yang mau naik ke langit? Berat. Ini yang dimaksud dengan bejami suubatil irtiqa' ila kulli. Au ardil khudud utawa bumine pira-pira bagiane nafsu Au ardil khudud atau bumi ini Bira-bira nafsu Jadi kalau Kewajiban disebut sama Karena nilainya sama itu kan Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia Sama itu gitu. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia Sesuatu yang tinggi itu mulia Beda dengan bumi Bumi itu di bawah, rendah Nah di sini au, au ardil khudud atau bumi ini Bira-bira nafsu ai di anfusihim dikasih pira-pira bagiane pira-pira nafsune arbabil tamkin wal arbabil qurbi tamkin atau ahlul qurbi wat tamkin allati ya anfusihim tulabi sukang uh, tulabi sukang menganggoni tulabi bisukan menganggoni apa khududi anfusihim ing ahlul qurbi wat tamkin Wayah sululan hasil laum kedua arbabul atau ahlul kurbiat tamkin apal irtifak apal irtifak melasi pelan pelan, eh irti kok irtifak irtifak ain apa kof irtifak wayah sululah wayah sululah hasil laum kedua ahlul kurbi wal tamkin apal irtifaku gitu ya melasi utawa ngancani melasi biha kelawan anfusihim asyabika asyabiha as kang den serupani asyabiha kang den serupa akan apa anfusim atau khuduti anfusim bil arti kelan bumi Bijami isuhulatil istiqrar kelawan ngumpulaken yaiku gampangi tetap ala kulin ingatannya sebentar Bijami isuhulatil istikror, kelawan ngumpulakan, yaiku gampangi tetap ala kulin nggak sih sebentar. Fabil idini mengkoklan idin, idini Allah wat tamkin lan kelawan din kongangaken kong artinya jeng kongangan itu dia sudah tauhidnya sudah mantap ya ndak akan ada gangguan tidak akan ada perkara-perkara yang bisa merubah ya Meng, apa, mengganggu sehingga dia derajatnya turun atau melirik dunia ndak itu ahlu tamkin Aila bisyahwati Tegesi ora kelawan syahwati Kepinginane ahlul kurbi wa Wal uh, wal tamkin Wa muradihim langkang Den karabakan ahlul kurbi wa tamkin Wa illa Wa illa lamun ora Fabil idni wa tamkin Falau khuyiru Mungkalamun Podotin akan milih falaghayyiru maqamun dan akan milih sapa qurbian tamkin bainama qaumihim indil antan bi'r per maqami ahlul qudlan tamkin fitil kal hadrah ing delem mengkon mengkono ngresani Allah tadi yang sudah menjadi tempat sarang wal khuruj lal khuldan matu kaina qaumihim Falau khayiru maklamun dan akan milih sapa ahlul qurbi tamkin bainna maqamim tau muqamihim dari iqamah bainna muqami dalam antare mukime ahlul fadhalul qurbi batamkin fitil kal hadra idun kun kunu makhluk dalam rangka tugas lam yahtaru mengko ora padha milih sapa ahlul qurbi wa illa baqa'ahum tetapi ahlul qurbi watamkin fiha indal hadrah fi indal hadrah fi indal hadrah karana iki lam yahtaru illa baqa'ahum fiha Lama amaro semang sani perintah sapa Allah Allah Abu Yazid Al Bustami, ing Syekh Abu Yazid Al Bustami yang kemarin sering saya ceritakan, beliau dinaikkan langit tujuh, ditunjukkan macam-macam isi langit, makhluk-makhluk ciptaan -makhluk Allah yang aneh-aneh, dikelilingkan bumi yang tujuh, ditunjukkan penghuni bumi satu dua tiga macam-macam yang tidak pernah kita bayangkan Sangat mencengangkan, ya, mentakjubkan. Lalu ditanya, "Hei, Taifur, namanya Taifur ini, Abu Yazid ini, gimana rasanya setelah kamu saya kelilingkan langit, bumi, semuanya saya tunjukkan? Macam-macam ciptaanku, ya, kira-kira apa yang terkesan dalam hatimu?" Dari mereka-mereka jawabnya. Abu Yazid al Bustami, Ya Rob tidak ada yang terkesan dalam hatiku kecuali Engkau ya, Allah hanya Engkau yang mantap dalam hatiku. Semua tidak nempel dalam hatiku. Ya menjadi bahan ilmu, lain-lain ya. itu justru menjadi bahan ilmu, bahan kemakrifatan. Nah ini lama amar perintah perintah Allah Abu Yazid Abu Yazid bil khuruj kelamentu metu dakwah ila irsyadin nasi maring nuduhaken manungsa so ha mongko jerit so ha mongko kan jerit sapa so kan Bu Yazid sehatan kelam menjerit azimatan kang aku begitu diperintah sudah kamu dakwah tugasmu ke ini sampaikan dakwah jerit jerit dengan jeritan yang luar biasa faqala Allah taala Nurul idausab al Allah li malaikati maram para Allah, ruddu Aliyah abdi. Untu balekno sira kabeh malaikat Aliyah ngene ingsun abdi ing Allah ingsun. Wis balekno kene. Nah hadra, kembalikan dia ke, ke hadra. Dia belum siap untuk kumpul dengan selainku. Dia masih uh, tenang ayem kumpul dengan aku. Tapi belum siap untuk padahal yang bagus itu ya kumpul ya siap itu tapi ini di awal-awal beliau ini tapi lama-lama setelah mencapai makom jam'i dan farqi ya menyampaikan dakwahnya Rudu pada balik ali yang sun, abdi yang, yang dimaksud abdi ini adalah Abu Yazid tadi fa inna se abdi kula toko ta la toko ta ora nanti kebangkat ora ne kekuatan lagi di abdi ala mufarqati ing atase pisah ing ingsun ala mufarqin sing dek durung iso tak pisah mek aku gampangan gitu ya pokoknya cintanya itu masih cinta mendalam negeri lah ya balung sumsum -sum cintanya itu nah, itu Mestinya, setelah cinta balung sumsum, sum cinta mendalam negeri, itu ada makam di atasnya, makam siap untuk ditugaskan tanpa mengorbankan, tanpa mengurangi cinta yang mendalam negeri. Itu ini yang orang hanya yang dilihat cintanya yang mendalam negeri itu saja. Cinta yang sama mati, aku mati. Padahal bukan itu soalnya. Itu kan gimana ya tugas manusia itu. Kau badum bakdum da'us sopa bakdum setengah Aulia arifin. Wakana. Lan ono sopa Abu Yazid fi dalikal wakti indal mungkunum kun waktu. Wakana ono sopa Abu Yazid fi dalikal wakti indal mungkunum kun waktu. Ikulam yaksul ora hasillah kudia Abu Yazid. Apaku watun kekuatan. Kekuatan ini ya meninggalkan hindadi tadi daripada hadrah hadratur rab warusuhun lantu mancep fi makomil farqi farqi indal makomi misah belum belum makom farqi belum didapatkan oleh beliau waktu itu cuma ba'da di alikila ini cuma ba'da dari naur kari indal musa'isi lam kono lam yaksulah kuwatun summa ba'da dalikan kan dalam sa'isi mungkun kono lam yaksulah kuwatun Kauwa mengatakan sahabat Allah yang Abu Yazid Kauwa mengatakan sahabat Allah Wa akhraja Lan Ngedalakan sahabat Allah yang Abu Yazid Untuk dakwah Dilepas dan siap Wa akhraja lan ngedalakan sahabat Allah yang Abu Yazid Walidah kerana iki Suma uh, 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 ba'da kauwa wa akhraja Kau lal musonef Dan semusonef Wabil izni mongko kon izin Allah wa tamkin lan den kongangaken maksude kemantapan yang ndak goyah nah, itulah sebagai uh, bukti orang yang sudah ditugaskan Allah itu bil idni wa tamkin id la yalzam qurana ora netepi min mujarratil idni sangka murine idin hanya idin saja ya apa tamkinu? Tamkin. Maksudnya kalau hanya izin saja belum tentu dia tamkin juga, kata lho. Seperti ini, tadi itu Abu Yazid diizini berdakwah, tapi belum tamkin, akhirnya jerit. Ya, jerit, tidak kuat. Gitu loh. Jadi antara izin dan tamkin ini harus bersama, gitu loh. E Ai at-tamakkud mantep fi maqamil indal makome bato. Gambari bi ayah sulkan tu hasil lahum kedua aulia apal kuat tu kekuatan ala mukhalat atau tilhalki ingatase nyampuri makhluk watahamuli adahum lan nanggung pilorone makhluk. Jadi kumpul makhluk itu bukan sekadar dakwah, bisa dakwah, ya bisa mengajak, tapi juga sabar menghadapi apa caci maki karena itu bagian gitu. kalau hanya berani nyampaikan dakwah saja ya tapi tidak siap untuk dicaci maki belum tamkin berarti dia ya belum tamkin dia itu itu jadi ya seperti Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah salah ya tablet katakan dakwah mengajak umat tapi juga sabar di dalam menghadapi caci maki bahkan tuduhan orang yang gila tukang sihir dan sebagainya bahkan tekanan-tekanan fisik sampai pernah diblokade ya selama tiga tahun tidak ada bahan makan sampai Rasulullah itu untuk menyeimbangkan badannya biar tidak lewang, tidak melayang, tidak goyang itu batu bata itu diikatkan di ya, perut beliau agar rodok mantep. Ada Rasulullah manusia pilihan, ya manusia pilihan. Bagaimana beliau ke Taif untuk mengajak berdakwah, tapi ditanggapi dengan caci maki bahkan aniaya, dilempari batu, diolok-olok. Ya. Tapi Rasul tetap apa? mendoakan mereka fa inna la ya Allah mahdi qaumi fa innum. padahal malaikat sudah menawarkan ya Rasulullah ini umat-umat kurang ajar diajak selamat kok malah dia membalas dengan demikian diajak masuk surga malah dia itu membalas demikian sudah gunung mana nanti saya angkat saya lemparkan ke mereka habis ternyata Rasulullah menolak Allah bagi kami Mereka berbuat melakukan itu karena mereka belum tahu. Kalau mereka tahu, masya Allah, karena mereka belum tahu, itulah. Makanya disebutkan asyadun nasi balaan al anbiya sumal ulama sumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat menerima ujian, ya cobaan di dunia ini para ambia, tidak ada. Berapa sih ujian kulo saman KB ini? Ujian hidup, sakit hati, susah, sengsara, kecil. Sayyidah Aisyah itu loh, istri yang tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa daharan beliau kadang sehari dahar sehari tidak dahar. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi putrinya Sayyidah Fatimah, dilihat Sayyidah Fatimah ini sedang deplok apa menggiling gandum untuk bahan makan hari itu, tidak banyak, ya dengan menggendong putranya, lalu dengan deplok giling ini. Padahal putri kesayangan Rasul, akhirnya Rasulullah eh hey Fatimah, ya ketuk pintu jangan berhenti. Maksudnya sabarilah keadaan seperti ini. Sabari keadaan seperti ini. Karena seperti ini kesabaran itu sama kamu mengetuk pintu Allah. Pintu anugerah. Lah orang kalau mengetuk terus kan lama-lama dibuka juga. Buka sabar tapi aturan loh ya jangan ngetuk itu Muntah, muntah. ngetuk enggak berhenti-henti ya aturannya ngetuknya itu tiga kali setelah itu kok belum dibuka ya mundur dulu nanti berapa menit balik lagi ngetuk lagi Lain ini enggak ngetuk obrol, 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 sambil mincam-mincam Lah rumah tangga orang rumah tangga kan macam-macam ya. Mungkin saat itu sedang istirahat, sedang apa, sedang mungkin diskusi suami istri, mungkin gimana caranya untuk menangani rumah tangganya, ngurus anaknya, dan lain sebagainya. Banyak urusan gitu. Lah ini enggak kadang sudah ngetuknya ada aturan, ya sambil cungak-cunguk melihat apa ke dalam dan lain sebagainya ini yang jadi ketuklah ya. itu eh. jadi Rasulullah menyatakan duki abu aba atau babal babar rizki. Ya. rizki ketuklah pintu-pintu rizki ketuklah dan jangan apa putus asa terus itu tapi ada aturannya itulah ya ada aturannya itu Sayyidah Fatimah jadi tidak heran kalau ambia ulama mendapatkan sebuah justru dan ujian itu jangan dianggap melarat saja. Kaya itu juga ujian. Semua fasilitas hidup dimiliki itu juga ujian. Makanya Rasulullah mengingatkan mal fakro aksha alaikum. Wa inama aksha alaikum antum sotat dunya kama busi tatmankana keblakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikakum kama kama bukan kefakiran yang aku khawatirkan selama ini kan banyak para mubalighu menyamakan kadal fakur ayakuna kufra kefakiran hampir atau mendekatkan pada kekufuran sepertinya Kekafakiran itu merupakan ujian yang berat. Tidak. Kekayaan pun ujian yang berat. Makanya harus ma'aksha alikum mal fakro Bukan kefakiran yang aku takutkan kata Rasulullah. Walakin aksha alikum antubu dunia. Yang aku khawatirkan dunia ini dibuka semua kekayaannya, kandungan dasar buminya, apa mineral, apa apa semua nikelnya, apa minyaknya, apa. Perut laut, dasar laut, dibuka semua. Langit bahkan turun hujan emas, kata-kata. Antutu suatu dunia. Ini yang akan kamu alamangkan. Sebagaimana dunia pernah dibuka lebar, dikeluarkan semua kekayaannya pada umat-umat sebelum kalian. Umat dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Fatana fasuha kamatana. Yang adanya. Apa, unjuk kekayaan. Yang aja hanya ke, pokoknya demo kekayaan. Saya lebih kaya saya ini. Akhirnya apa? Mereka dihancurkan oleh Allah, Dibinaskan oleh Allah karena sombong-sombongan dunia itu tadi. Karena unjuk kekayaan itu tadi. Kalau itu kamu lakukan, fatahlikakum kata Rasulullah. Kamu pun akan mengalami seperti mereka kama ahlakat hum sebagian pun hancur hidupnya karena hanya unjuk kekayaan. Jadi ujian itu jangan dianggap tidak punya uang, tidak punya itu. Banyak uangnya juga ujian. Kalau tidak bisa menggunakan, menasorofkan bahaya. Nah, bahaya lah ini. Jadi itu. Jadi izin dan tamkin ini selalu gandengan bagi para orang-orang tertentu orang-orang yang memang pilihan oleh Allah jadi jangan dianggap walaupun beliau-beliau ini sudah mencapai makom bako siap untuk dikirim ya, bertemu dengan umat tapi tetap mereka diuji makanya Tamkin ini kuat apa enggak dia Ya di dunia mesti ada yang memuji, ada yang mencela. Tidak ada manusia ini ngelem semua, tidak ada. Ya, mencela semua tidak ada. Pasti ada. Jadi kita tidak usah mikir yang seperti itu. Karena itu sudah isi-isian dunia. Itu merusuh lantuman cek fil yakin dan keyakinan. Aiy, wabak darusuhihim dikesi indalum sa'usi tuman cepe ahlul kurbi wat tamkin fil yakini indalum kiyakinane bila iklan Allah wa ma'rifatihim lan ma'rifati ahlul kurbi wat tamkin bila iklan Allah ma'rifatan kelawan ma'rifat dhawqiyatan kang bongso roso ya ma'rifat dhawqiyah artinya mencicipi makrifat yang sudah dibuktikan gitu loh. Sekarang makrifat kita kan masih makrifat keyakinan saja. Ya, akal kita memberi petunjuk lalu hati kita mengiyakan dan akhirnya lahir sebuah makrifat mengakui kewujudan Allah. Kita ini makhluk, kita ini tapi masih akliyah. Ya, masih akliyah. Diperkuat dengan nakliyah tapi belum zauqiyah lah Dauqiyah ini sul yang penting. Kalau sudah Daukia, orang sudah pernah mencicipi, tidak akan pernah terganggu. Apapun yang dialami, tidak akan pernah bergeser. lah hal-hal seperti inilah yang dialami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang pernah sahabat Ammar bin Yasir di saat beliau masuk Islam dianiaya, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh di hadapan Nyonyo ibunya itu yang nama Sumeya, di sampai nyom, maafnya ditumbak ya dari kemaluannya setembus di hadapan seorang anak siapa yang kuat melihat itu akhirnya keluar ucapan yang dohirnya kufur hanya karena tidak kuat melihat ibunya di itu tapi hatinya tetap mantap Akhirnya setelah kejadian lapor ya Rasulullah saya saking tidak kuatnya waktu orang tua saya itu disiksa oleh orang-orang kafir kuras sedemikian rupa saya sampai mengucapkan kata-kata akhirnya Rasulullah tidak ada apa-apa hatimu tetap mantap hanya ya, lisan moyang ya karena keadaan terpaksa dan sebagainya itu gambaran orang yang sudah mantap rusuh fil ya yaitu sudah mancap keyakinannya itu tadi. Jadi keyakinannya ada di sini warusu fil yakin, ay wabak darusulim fil yakin, bila wa ma'rifan bihi ma'rifatan zopiyah. Falam yang zilu muka ora podo mudun, falam yan zilu mudun, mudun dakwah, sabah ahlul korbi wal ahlul korbi wat tamkin, ilal hukum mangring biro-pro hak wajib tadi itu berdakwah ora monjon bisuil adhabi kawan elee toto kromo ndak malah dengan akhlak yang mulia wal ghaflati leno songko Allah ndak karena mereka sudah rusuh mereka sudah rusuh keluar dari pengajian ini sudah mantap ada orang ganggu coba-coba menyuap coba-coba mengganggu keyakinan, pemahaman panjenengan semua yang telah didapatkan dari sini, tidak akan pernah mengubah, tidak terganggu dengan semua itu. Ya, tidak madur roti kepada mereka-mereka yang sudah rusuh fil yakin itu tadi. Jadi akhirnya apa? Mereka turun menjalankan dakwah jelas dengan akhlak karimah. Tidak bisuil adab ya wal tidak dia tetap kain bain kainun bainun kainun bainun secara fisik memang dia tidak dalam pegang tasbih tidak dalam masjid tidak dalam musala fisiknya dia justru di pasar tapi hatinya tetap dengan Allah jadi orang begini ini sudah belusuan kemana-mana siap tidak akan mengganggu ketawa, bahkan sedikit-sedikit banyol, tidak apa-apa kan tujuannya untuk tarwih. Sahabat Ali saja pernah menyatakan, rawihul kulub walau saatan, berikan hati ini kegembiraan. Hati ini berikan kegembiraan, walaupun satu saat. Karena apa? Fa'inal kulub ida ukrihat amyat. Hati kalau dipaksa. Zikir terus dipaksa lesannya ini muji-muji Allah terus membaca-membaca baik kalimat-kalimat taibah terus amiat akan buta jadi ada intermezzonya ada selingannya sedikit tapi jangan banyak-banyak yang banyolannya itu sesuatu yang benar kalau sekarang enggak ya kebenaran dibuat banyolan agar dianggap lucu kebenaran yang untuk diimankan dibuat lelucon agar menjadi lucu lah lucu itu sesuatu yang aneh kan padahal ini suatu kebenaran nah, ini jangan dibalik seperti itu ay falam yukhal itu tegesi mungko ora podo nyampuri sopo ahlul kurbi uh, watan watamkin al khal keng makhluk illa maat taat tubi angin serta nitotok romot at atami kang sempurna eh, ini tugas mereka dilakukan dengan baik. Li annam rasul ahlul qurbi wat tamkin iku yaruna padha ningali sebab al qurban tamkin Allah ing Allah fihi idam al qurbata karena dia merasa diawasi Allah terus. Terus dalam kontrol Allah terus. Wa mata ai wa ma attayaqudil sertani sadar ngelilir wa adamil ghaflatilan uranani leno an mujidihim semoga Allah kang mujudaken ahlul qurbi wat Jadi manapun dia tetap ya Allah fihim ya wa matayak tayakut wa adamul ghaflah di manapun. Aduh. Fa iza azahu mengkonal kene nglaraaken hum ing ahlul qurbi kalau ada orang ganggu-ganggu memfitnah Sapa sahsun awa-awaan tahammalu mungko padha nanggung nyabarnya nyabari Tahammalu malu mungko nyabarnya nyabar-nyabari, nanggung nyabarnya nyabari sapa? Al-qurbi wa tamkin ini ing ini adza adahum sahsun ni tadi. Lillahi krana Allah. Sabarnya itu li Allah, alladzi ya Allah, aujadaka ngujudaka sapa ladihu ing ada hum karena itu Wasyaru wal khairu minallah jadi ada orang ngecek ngolengin ini minallah semua sapa kenapa kita kok sakit kenapa kita kok marah Wong Allah yang menakdirkan dia menyakiti saya sebagai ujian jadi kalau ada orang caci maki ada orang mengganggu ada orang mengfitnah ditanggung hanya karena Allah di apa disabar-sabari lillah dengan kesadaran Allah di aujadahu yang menjadikan ini Allah untuk ngetes saya justru Allah memuliakan dirinya sampai di mana dia kekuatan kesabarannya kalau sabar akan dinaikkan oleh Allah swt Lalu beginilah jadi hidup itu ujian ya. pokoknya sudahlah anggap hidup ujian baik senang ya susah kematian, sakit, kehidupan, semua itu ujian. Bagaimana kita nanggapinya? Ya dengan sabar. Nah sabar itu bukan berarti diam, apa? Tidak berbuat apa-apa, bukan sabar itu. Ya saya sabar, tapi tidak berikhtiar ya itu namanya apa? Putus asa itu, ya itu putus asa.

Allah selalu akan akan sobala dihu eng adahum domirhu tetap kak adahum cuma fa'ilnya salatwa ini ya ladi ya ini Allah anna ladi sini Allah silai ladi salatwa kan nguasakan sopa hu ing adahum alaihim melarat ing atase ahlul kurbi watamkin takkin iku huwa ladi iku maulahum Allah kan bendarani ahlul kurbi watamkin Mungkin lidam bin korona dosa Fa'alukan pada melakukan sapa ahlul kurbiat tamkin Layaliku kang ora patut apa Dambin bima bimakomihim kelan makome Alukul Nah inilah Selain Rasulullah Tidak dijaga oleh Allah dari dosa Kalau Rasulullah sudah maksum Selain Allah, selain Rasulullah Wali segede apapun tetap bisa melakukan dosa Tapi dosa mereka itu biasanya kecil langsung diberi sanksi oleh Allah diingatkan oleh Allah itulah. kalau orang yang sudah dosa menjadi seperti ya makanan hari sehari-hari ya dosa itu sudah biasa biasanya ini ya ya Allah tidak segera mengingatkan iki kalau memang dia betul-betul nantinya orang-orang yang celaka ya ditumpuk di situ sampai besar baru diblek nah ini zaman dengan kain putih kain putih kalau ada satu titik noda tampak kelihatan padahal noda kecil tapi kalau baju hitam atau kelawu ya titil-titil nektah ya kotoran-kotoran tidak -kotoran, kelihatan ya tidak kelihatan Dulu ada cerita namanya jubah si cemeh. Jubah si cemeh itu jubahnya tidak pernah dicuci. Sehingga ya kotoran semua di Akhirnya jubahnya ini jatuh ke kolam ikan. Ikannya mati semua. Katanya ini barokahnya jubah si cemeh ini. <tau <tau> Padahal keracunan itu. Ini ya jadi begitu lidam ben jadi wali ini bisa dosa tapi tidak akan dibuat langganan, ya? Wali itu bisa dosa, Makanya disebut wali mantawalat an Wali itu orang yang tawalat to'atnya itu terus menerus tidak diselal selai dosa. Maksudnya apa? Kalau dosa cepat tobat, dosa cepat tobat karena selain nabi itu dosa bisa dosa. Ya, nah karena ini seorang wali yang sudah makom bakok tadi kok dicaci maki orang. Oh mungkin dia punya kesalahan yang selayaknya tidak patut dilakukan. Wa idha akromahum lani kali hum eng ahlu dok wal tamkin sopo sasun awawan syakaru mengkabar nyukuri sapa ahlul tamkin wal ahlul qurbat uh, tamkin ma'ari yatihim serta oleh ningali ahlul qurbat tamkin annalladzi Zat yaiku Allah haraka, kang obahaken kolbahu, qalbahu ing atine syakhsun qalba insan lil ikrami krana muliaken to kang gumuliaken lil ikrami krana to kang gumuliaken maring muliaken iku wate ladzi iku maulahum Allah kan bendarani ahlul kurbi wa Jadi kalau ada orang menguji, ngelam, mengirimkan sesuatu, ya senang, mensyukuri. Tapi tetap dia tidak terlepas dan tahu bahwa yang gerakkan orang ini melakukan kebaikan pada dirinya, mengirim sesuatu tadi itu Allah. Allah. Ya, orang yang memuliakan pada dirinya itu, yang menggerakkannya itu Allah. Fahadi mengkote iki uh, lati lati itu tadi sing nuzul ya ilal hukuk atau hukuk hukuk wasibilan wasibuhalan kang nyerpanil hadhi iku hiatela hadhi iku al hukuk berapa hak al wajib wajib alim ingatase ahlul kurbi watakin indah nuzul indah menalikane mudun dakwah wa mukhalatatil khalqi lan nyampuri makhluk. Inilah ya. Jadi semua itu nanti kita kenal ada istilah minallah ilallah minallah billah villa. itu nanti ini. Selanjutnya nanti ada istilah minallah ilallah ya lillah villa kalau tidak salah empat kalimat ini sudah mencukupi di kehidupan mereka-mereka itu hanya minallah ilallah lillah filah sekarang kita potong dulu biar nanti ada kesempatan Di ngaji selanjutnya kita membicarakan masalah minallah ilallah lillah filah uh, besok sabtu libur jumat yang akan datang entah libur tanda nanti belum diputuskan Tapi sebetulnya di bulan maulid ini mungkin diberi kesempatan Ada libur ya Ada libur biar eh, Memuliakan penghormatan maulidir rasul Ini biar betul-betul bisa cukup ya, Sempurna Tapi belum ada keputusan libur Cuma kolah Wallahu alam bisawab. Ini tidak ada pertanyaan dulu, nanti dicukup selawat sekadarnya setelah selawat kita jamaah. Subhanakallah bihamdika <tuluh> asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا اشرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا توبة أغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدي ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل أو أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى عليه عد الحب واله والصعب عدادات الصصام والحمد للاله في البدء والتناي اشتدي ازمة تنفرجي قد ليلك بالبلد وظلام الليل له سرج. يغشى أبو السروج نحن بالله عزنا والحبيب المقرب بهما لا بجاه ومنسب كل من عمد لنا من قريب سيفنا في قولنا حسبنا الله والنبي السلام عليكم ورحمة الله pelawat